Rizky MC dan juga PSAC Nusantara Werang. Rizky MC dengan menurunkan taktikal pemain Arif nomor punggung 5, Farhan nomor punggung 4, John nomor punggung 2, Bribo nomor punggung 98, Sam nomor punggung 17, Akbar nomor punggung 10, Sultan nomor punggung 77, Feris nomor punggung 7, Kasih Sayang nomor punggung 13. Nampak cukup luar biasa nama pemain yang satu ini, namanya yang begitu indah untuk dikatakan. Dan ada pun nama pemain yang diparkir di bangku cadangan, ada Fofan, Rian, Bagas dan Andri. Di mana para pemain Rizky MC di bawah asuhan manajer ofisial yaitu Bung 3M dan juga Alan Lae. Sedangkan taktikal pemain dari PSAC Nusantara Wera dengan menurunkan taktikal pemain Rangga nomor punggung 0, Adi Gile nomor punggung 10, Robi nomor punggung 2, Tomix nomor punggung 12, Polo nomor punggung 9, Barco nomor punggung 4, Yenge nomor punggung 6, dan Rizky nomor punggung 11 dan pemain ke-9 kosong. Kembali lemparan ke dalam sudah dilakukan Rizky FC nomor punggung 4, Farhan, Akbar yang dituju masih otak-atik bola. Sultan tadi, Akbar yang dituju, masih Akbar, lebar sektor kanan, John, otak-atik bola John, tarik belakang Akbar, Sultan sekarang, masih Sultan, satu-satu berbahaya, cukup luar biasa, Ferry tadi tidak mampu memanfaatkan bola rebound, kembali terjadi hitingan, PSAC, tarik ke belakang saja Rizky FC. Satu kendala pertahanan yang dimiliki penjaga kawan John, cari-cari kawan John, terobosan ke depan Akbar yang dituju, tarik belakang Akbar bersama dengan Sultan, masih tidak mampu dikejar. Siapakah yang menjadi on target? Keluar lapangan hanya melahirkan lemparan ke dalam, kembali Rizky FC, ancang-ancang John, Sultan yang dituju bersama dengan nomor punggung 17 Sam tadi, namun dapatkan para pemain PSAC, terobosan ke depan berbahaya PSAC, namun dialog saja John, cukup cepat John menutup ruang para pemain yang memiliki PSAC Wera. Terancam, sudah lakukan kembali hitingan, namun pelan saja tadi, gampang saja untuk sang penjaga gawang yang dimiliki Rizky MC tentunya. Kembali Rizky MC lebih dulu meninggalkan lapangan. Sam tadi kembali lemparan ke dalam, dapatkan PSAC Wera, ancang-ancang sudah lakukan, namun kontrol bola liar tadi, kesalahan lemparan ke dalam juga dilakukan para pemain PSAC. Kembali Rizky FC membangun serangan, tarik belakang, salah pengertian kembali PSAC, berbahaya masih PSAC, masih PSAC, terobosan ke depan, tidak ada kawannya. Kembali Rizky FC bangun serangan, Akbar sekarang otak-atik bola kerjasama dengan Feris, masih Feris, masih Feris, melewati satu pemain, satu percobaan suci Feris, masih gampang saja dipatahkan oleh Adi Gile tentunya yang dimiliki PSAC Wera. Rizky FC membangun serangan, Sam, masih Sam, dipatahkan para pemain yang memiliki PSAC. Kembali kasih sayang, terobosan ke depan nomor 98 yang dituju Bripo, tarik belakang Akbar, masih Akbar, namun masih betul para pemain yang memiliki PSAC. Kembali terobosan ke depan sektor kanan PSAC, masih PSAC, berbahaya John, masih mengejar bola kasih sayang, begitu manis satu kontrol bola yang begitu indah dari kasih sayang tadi. Sudah lakukan, namun dihalau saja oleh Farhan. Kembali headingan dilakukan PSAC, Adi Gile membuang bola. Kembali ancang-ancang Rizky FC, berbahaya masih Bribo tadi, satu percobaan tendangan salto, namun masih melebar jauh dari sarang gawang tentunya. Kembali Adi Gile ancang-ancang PSAC tentunya, tendangan gawang, siapakah yang menjadi on target? Adi Gile sudah lakukan ke depan, namun dikontrol kontrol dada, maksudnya dilakukan John. Kembali PSAC, terobosan ke depan namun dihalau Farhan. Kembali John mendapatkan bola bersama dengan Sam, Sultan sekarang cari-cari kawan Sultan,
Sektor tengah sekarang Sam, terobosan ke depan. Oh, dihalau saja Cikile. Kembali PSAC, headingan dilakukan PSAC. Kembali back headingan dilakukan para pemain Rizky FC. Sam, cari kawan Sam. Sektor tengah Sultan. Namun cukup tokoh para pertahanan yang dimiliki PSAC. Kembali empat ke dalam, kasih sayang. Terobosan ke depan, masih Sultan bersama dengan Sam. Bola tiki taka sekarang John yang dituju ke depan. John Ferris, berbahaya Ferris, masih Ferris berbahaya. Rizky FC Akbar, masih Akbar. Oh, Akbar satu percobaan shooting namun masih kebetul para pemain yang memiliki PSAC. Lebar sektor kanan namun dihalau Bima Arkani dengan nama lapangan, kasih sayang. Kembali lemparan ke dalam dapatkan PSAC. Sudah dilakukan kontrol dada tadi, lakukan Sam. Kembali Bima Arkanu dengan nama lapangan, kasih sayang kerjasama dengan Sam. Masih Bima Arkanu lebar keluar lapangan, hanya melahirkan lemparan ke dalam dapatkan PSAC Wera yang harus bermain dengan 8 orang saja tentunya. Kembali masih PSAC, masih PSAC dihalau tadi oleh kasih sayang tentunya, hanya melahirkan tendangan gawang. Dihalau saja oleh Adi Gile. Kembali terjadi perebutan bola udara, masih PSAC namun lebih dekat kepada sang center back yang dimiliki Rizky FC. Kembali berbahaya PSAC namun cukup sikap Arif tentunya. Sampai jaga gawang yang dimiliki Rizky FC, kembali ke depan saja Pripo, masih Pripo dikejar Adi Gile. Dihalau tadi oleh Adi Gile, Pripo tentunya kembali lempar ke dalam Rizky FC. Wow, rupa-rupanya kesalahan lemparan ke dalam dilakukan oleh Pripo tadi. Kembali bola dapatkan di Rizky FC. Lemparan dalam yang lemah yang dilakukan para pemain PSAC. Kembali PSAC, Adi Gile kembali melambung tinggi, bola headingan dilakukan para pemain PSAC. Di halo John tadi dapatkan para pemain PSAC. Kembali PSAC membangun serangan balik berbahaya namun di halo kasih sayang. Kembali headingan dilakukan para pemain PSAC, masih kembali. Rupa-rupanya Pripo harus turun ke lini pertahanan yang dimiliki Rizky FC. Kembali berbahaya Sultan, terobosan ke depan terlalu lemah, masih fly on. Rupa-rupanya berbahaya, haluan bola dilakukan para pemain PSAC cukup cepat. Dalam dapatkan Rizky FC, sudah lakukan John Pripo, terobosan ke depan Ferris, berbahaya Ferris namun lebih cepat para pemain PSAC menutup pergerakan dari para pemain Rizky. Kembali John berbahaya namun dihalau Adi Gile tadi. Kembali melambung tinggi, bola terjadi perebutan bola Sam juga salah satu pemain yang memiliki PSAC. Nampak tarikan tadi, kembali ancang-ancang Ferry sekarang melakukan free kick. Ancang-ancang Ferry sudah lakukan berbahaya namun terlalu jauh, terlalu teras tadi. Satu tendangan free kick dilakukan Ferry. Kembali tendangan gawang dapatkan PSAC Nusantara. Ancang-ancang sudah lakukan Adi Gile ke depan saja, Adi Gile namun dihalau saja oleh Farhan tentunya. Kembali bola dapatkan PSAC sekarang, masih PSAC berbahaya namun cukup sigap Arif sang penjaga gawang. John yang dituju, terobosan ke depan John bersama dengan Akbar, cari-cari kawan Akbar, masih Pripop yang dituju namun dihalau. Kembali membuang saja bola tadi dilakukan oleh Adi Gile. Ancang-ancang Akbar sudah lakukan John yang dituju namun dihalau tadi oleh para pemain PSAC Nusantara. Ancang-ancang sudah lakukan Sultan yang dituju, masih Sultan. Terlalu lemah tadi satu umpan yang diarahkan Sultan. Kembali PSAC membangun serangan berbahaya, keras tadi dan cukup keras. Kembali tendangan gawang sudah lakukan Akbar yang dituju, masih Akbar cari-cari kawan Akbar. Siapa yang menjadi on target? Rupa-rupanya Sultan, masih bersama bola tiki taka. Umpan 1-2 dilakukan para pemain dari Rizky namun dihalau tadi oleh para pemain PSAC Nusantara Wera. Ancang-ancang sudah lakukan Sultan yang dituju, masih Sultan. Terobosan ke depan berbahaya Ferris namun cukup kokoh para pertahanan yang miliki PSAC Nusantara Wera.
babak pertama ini tentunya kembali kasih sayang bersama dengan Akbar, masih Bimar Kanu. Sam tarik belakang Bimar Kanu, nampak kasih sayang ketika dipanggil namanya dengan Bimar Kanu, nampak begitu lemah dia. Jikalau dipanggil dengan kasih sayang begitu gesit. Kembali tendangan bebas sudah lakukan perpahaya. Namun cukup kokoh. Arif tentunya sang penjaga gawang yang dimiliki. Rizky MC kembali, Rizky MC. Sultan tarik belakang kasih sayang yang dituju. Paling melebar sektor kiri. Masih Sultan. Sam yang dituju. Masih Sam. Bola Barcelona rupa-rupa yang dilakukan para pemain Rizky FC, namun dihalau tadi. Dan kini lemparan ke dalam dapatkan Rizky FC. Ancang-ancang Ferry sudah lakukan dribble. Terobosan ke depan berbahaya John, namun dihalau. Kembali headingan dilakukan oleh kasih sayang alias Bimar Kanu. Kembali Sultan. Tarikan rupa-rupa yang dilakukan salah satu pemain PSAJ. Kembali ancang-ancang Bimar Kanu berbahaya. Masih terlalu tinggi dan melebar tadi. Satu shooting yang diarahkan oleh Bripop tentunya. Kembali tenang gawang dapatkan PSAJ Nusantara Wera ancang-ancang. Adi Gile sudah lakukan. Jadi headingan dilakukan para pemain PSAJ, headingan dilakukan para pemain Rizky FC. Kembali kasih sayang dipain-pain satu pemain yang memiliki PSAJ. Kembali Rizky FC menguasai bola. Sultan bersama dengan Sam tarik sektor tengah. Masih Akbar. Lebar saja sektor tengah sekarang. Rizky FC tarik belakang Akbar. Masih Akbar. Terobosan ke depan John. Otak-atik bola John. Masih John. Masih John. Dipain dua pemain John. Cukup lincah John. Salah satu bek kanan yang memiliki Rizky FC. Sultan sekarang. Tegati bola Sultan. Terobosan. Nampak fluid. Babak pertama telah dibunyikan oleh sang pengadil. Dan skor imbang 0-0 tentunya antara Rizky FC. Kembali sudah lakukan satu tendangan selamat datang dilakukan PSAC Nusantara. John yang dituju sekarang di KFC. Cari-cari kawan John. Siapa yang menjadi on target? Terobosan ke depan Ferris rupa-rupanya bersama dengan Sam. Melambung tinggi Bripop sekarang. Masih Bripop dibayang-bayang oleh Adi Gile. Kembali Adi Bripop. Tarik belakang Sultan. Terobosan ke depan. Terlalu lemah tadi. Handsball. Dilihat dengan jelas oleh sang pengadil tadi, Ferry. Sudah lakukan, lalu pelan tadi. Sehingga bola dapatkan para pemain Rizky FC kembali. Bola dapatkan Ferry. Terobosan ke depan Ferry berbahaya. Akbar yang dituju headingan dilakukan Akbar. Namun cukup cepat tadi Gile menutup pergerakan para pemain yang memiliki Rizky FC kembali. PSAJ Nusantara melebar sektor kiri. Masih PSAJ. Otak kaki bola dibayang-bayangi oleh John. Sehingga melahirkan lemparan ke dalam dapatkan PSAC Nusantara. Ancang-ancang sudah lakukan. Kembali PSAC. Namun dihalau saja Sultan. Kembali Sultan. Terobosan ke depan Bripop yang dituju. Masih Bripop. Kembali masih. Kebentur Bripop tadi. Satu halauan bola dilakukan salah satu back yang dimiliki PSAC Nusantara. Kembali ke depan saja. Kembali bola dapatkan para pemain PSAC. Rupa-rupanya salah pengertian tadi. Terlalu pelan. Balik terobosan ke depan. Rizky FC Ferry satu percobaan syuting. Namun masih melebar. Terlalu pelan tadi. Rizky FC membangun serangan maksudnya. Namun dapatkan para pemain yang memiliki PSAJ kembali terobosan ke depan. Berbahaya. Masih. Otak-atik bola PSAJ. Terobosan sektor kiri yang dituju. Lalu melebar sehingga bola dapatkan para pemain yang memiliki Rizky FC kembali. John, masih John. John lewati dua pemain tadi. John terobosan ke depan Akbar. Cari-cari kawan. Masih Bripop berbahaya. Ferris satu bola rebound tadi. Umpan tarik yang dilakukan Bripop, namun satu shooting yang diarahkan Ferris, namun terlalu
melempar para pecinta bola mania PSAC. Terobosan ke depan maksudnya. Masih PSAC menguasai bola. Dibayang-bayangi sah. Kembali terobosan ke depan melempar sektor kanan maksudnya sekarang. Kembali Akbar terlepas, Akbar berbahaya. Masih Pribom. Terlalu tinggi. Satu shooting yang diarahkan Pribom. Namun masih melenceng di atas Mister Gawang. Kembali Rizky FC menguasai bola, terobosan sektor kiri. Masih Pribom. Sektor tengah sekarang masih Sultan melewati satu pemain berbahaya. Empat pemain berbahaya. Oh, handball. Dilihat dengan jelas oleh sang pengadil tadi. Sehingga hadiah penalti didapatkan oleh Rizky FC tentunya. Rupa-rupanya kasih sayang yang mengambil eksekusi tendangan penalti. Kasih sayang adalah eksekutor ancang-ancang. Gol. Geprek. Kasih sayang alias Bima Arkano selaku sebagai sang kapitano tentunya yang dimiliki Rizky FC. Menjebol gawang dari PSAC lewat penalti tentunya. Kembali 1-0 rupa-rupanya. Diungguli oleh Rizky FC. Kembali PSAC Nusantara Wera. Sektor kanan namun dihalau tadi Rawera. Sudah lakukan lemparan ke dalam, headingan dilakukan Bima Arkano. Kembali tendangan voli tadi dilakukan para pemain. Ayon kembali serangan balik dibangun para pemain Rizky FC. Ferry terlalu perlahan. Satu shooting yang diarahkan Ferry tadi. Kembali PSAC membangun serangan balik dan tiga pemain satu percobaan shooting. Wow, terlalu melempar tadi, terlalu memaksakan diri. Kembali saksikan jalannya pertandingan. Sam play on rupanya masih Sam. Otak atik bola Sam cukup luar biasa menunjukkan skill individunya. Sam masih cari perebutan bola, dibuang saja bola oleh Adi Gile tadi. Lahirkan free maksudnya tendangan sudut. Kembali Sultan berbahaya. Sultan tarik belakang berbahaya. John satu shooting John namun masih kebentur tadi. Ancang-ancang Sam sudah lakukan. Sam berbahaya. Sultan geprek. Pemanfaatan bola rebound tadi. Sultan kembali menggetarkan papan skor, merubah papan skor menjadi 2-0 atas keunggulan Rizky FC tentunya. Mampukah PSAC mengejar ketertinggalan ataukah sebaliknya akan menyamakan kedudukan? Dan mari kita saksikan kembali PSAC membangun serangan. Masih PSAC dibayang-bayangi Akbar. Masih Akbar dua pemain sekaligus. Akbar nampak aksi jahil dilakukan Akbar tadi, gerakan tambahan. Kembali ancang-ancang PSAC namun terlalu tinggi di atas Mister Gawang sehingga melahirkan tendangan gawang dapatkan Rizky FC. Para sektor kiri sekarang Bima Arkano alias kasih sayang bersama dengan Akbar. Dibain dua pemain Akbar didapatkan para pemain PSAC. PSAC nampak cukup cepat Akbar menutup pergerakan dari para pemain yang dimiliki PSAC. Kembali PSAC menguasai bola. Masih PSAC cari-cari kawan. Satu percobaan umpan silang namun terlalu lemah tadi. Kembali bola dikuasai Sultan bersama dengan Sam. Masih Sam terobosan ke depan. Kebentur tadi. Kontrol dada yang dilakukan oleh Adi Gile. Kembali PSAC Nusantara Wera. Masih terobosan ke depan maksudnya namun dihalau tadi oleh kasih sayang alias Bima Arkano. Keluar lapangan dan hanya melahirkan lemparan ke dalam. Sudah lakukan PSAC Nusantara tarik belakang. Masih PSAC terobosan ke depan berbahaya. Namun di heading John kembali
PSAC Nusantara terobosan ke depan berbahaya, jatuh ke dalam pelukan sang penjaga gawang. Sam sekarang kerjasama dengan John. Masih John mencari ruang sektor tengah yang dituju Sultan. Melebar sektor kanan sekarang, otak atik bola Sam. Masih Sam. Depan saja Brimob yang dituju, masih Brimob berbahaya. Satu umpan silang kembali terjadi hendingan berbahaya Brimob. Keluar lapangan sehingga melahirkan tendangan gawang dapatkan PSAC Nusantara. Antara ke depan. Masih PSAC. Wow. Keras tadi menipis di sisi kanan gawang tentunya yang dimiliki Rizky FC. Rizky FC kembali, Rizky FC membangun serangan Sultan. Masih Sultan bersama dengan Sam. Masih Sam berbahaya. Geprek Sam. Salah satu pemain playmaker yang dimiliki Rizky FC dengan tendangan pisang goreng melengkung tadi. Tendangan pisang goreng melengkung. Lupa papan skor menjadi 3-0 atas keunggulan Rizky FC dari Kelurahan Gumbe, Kota Pita. Kembali kontrol bola yang begitu epic. Kembali satu percobaan shooting namun masih pelan. Jatuh ke dalam pelukan bolanya. Maksudnya jatuh ke dalam pelukan penjaga gawang. Kembali Sam, masih Sam. Otak api bola Sam, masih Sam. Sektor tengah Sultan sekarang. Kembali melebar sektor kiri, Akbar tarik belakang Sam, sang pencetak gol tadi. Kembali kontrol bola. Loh, hello Edi. Bersama dengan Sultan, maksudnya kembali masih Akbar. Bersama dengan Sam, masih cukup luar biasa bola tiki taka. Cukup luar biasa umpan tumit dilakukan Sam kembali. Sam memperagakan satu umpan tumit tadi. Kembali Sultan lewati dua pemain, dihalau para pemain PSAC. Kembali Sultan, masih Sultan, dipain tiga pemain. Sam sekarang tarik belakang Sam. Sang center back yang dituju Farhan tentunya melebar sektor kiri. Dimarkan namun dipatahkan para pemain yang dimiliki PSAC. Keluar lapangan dan hanya melahirkan tendangan gawang. Bola Sultan kerjasama dengan Sam, melebar sektor kanan. Feris. Pelanggaran rupa-rupa yang dilakukan para pemain PSAC. Ancang-ancang Sam. Sudah lakukan terbayar Feris yang dituju, namun kontrol bola PHP tadi dilakukan Feris. Dan cukup luar biasa, bendera merah telah keluar dari sarangnya dan fluid. Tanda berakhirnya babak kedua telah dibunyikan oleh sang pengadil. Dan ucapan selamat untuk Rizky FC dari Kelurahan Kube yang telah lolos ke babak selanjutnya dengan skor 3-0. Dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada PSAC Nusantara.